rusak? Jawabannya. Rusak. Ada. Vini, ya. Ayo kita rayakan kemenangan kita. Baiklah kakak. Mendengarkan suara gelas berdenting. 1, 2, 3. Vini, ya. Gak boleh senang-senang sendiri. Oh. Kita harus besuk kakek di rumah, yuk. Sombong lu. Kakek ini siapa? Kakek ini siapa? Oh iya kakek. Sama cucu yang baru ya kek. Silakan. Kelabuan? Ini minuman kemenangan. Katanya sih minuman kemenangan. Dapat dari mana? Dapat dari yang bisa jawab. Mas itu gak dapet. Gak bisa jawab. Belum jawab. Gimana? Sebentar. Ya, ini kasih. Kakek, ini gak apa-apa. Masih pagi udah makan mangga asem loh. Ngidam. Oh, ya. Kakek yang ambil ya. Ini ada apa nih kotor-kotor gini ya? Oh bekas konfeti ya? Oh biasanya konfeti itu ada kalau ada peserta yang bisa jawab. Siapa lah. Itu? Gue. bersulang lagi dong. Sini pilih. Tunggu. Saya di sini pak. Tunggu pilih. Ternyata. Terpaksa pak. Oh iya. Kencang salah lo. Kan kita gak buka lirik, bukan lirik ini ya. Coba. Ternyata kita lebih pintar dari dirinya. Apaan sih dong? Udah pak, pelawak aja pak. Pembukaan yang sangat luar biasa. Makanya tadi kita beri yang gampang-gampang. Tim B sekarang, pilih. Silahkan tim B, kita kasih tempat lu buat tim B. Empat mendatar, kita lihat ada 6 kotak huruf A di kotak yang kelima. Kita beri yang mudah lagi. Sungai bisa kotor karena banyak orang yang membuang. Ayo, Kang. Tadi apa? Bantal. Tadinya mau kalau tumpah. Tumpah? Apakah jawabannya? Tadinya mau sampah, tapi kan sampah bener banget. Itu jawaban Hina kan? Tadinya gua mau kapak, kalau kapak gak kan kotor. Dong. Baik, kita jawab, kita lihat apakah tumpah jawaban yang benar. Tumpah. Uang mantan. Mantan pada tempatnya. Sungai bisa mantan kotor. Itu. Apakah sungai bisa kotor karena banyak yang membuang mantan. Jahat amat tuh, kejam itu. Jauh. Maksudnya tuh mantan tuh nanti tuh kita bisa berhubungan lagi. Mantan tuh bukan sejenis sampah. Bukan. Lu teman, harus ingat mantan, ketika teman. Nah, mantan bisa jadi teman. Teman, mantan balik lagi jadi teman. Sungai bisa kotor karena banyak yang membuang. Cucian mah buang pak, ngapain dibuang pak? Kadang sekali mau nyuci. Gak ada orang bajunya dipakai, cuciannya dibuang. Yang namanya dibuang tadi di pak, sengaja. Dibuang. Iya, kalau banyak dibuang kan jadi kotor. Siapa yang buang cucian? Gak ada pak. Bawang putih. Ya, cuci sekali. Di praktek. Oh iya. Gue kira mau dilarang. Mau diekor. Sini. Ih, gak mau gue. Ya. Kok gue mau aja gitu. Bawang merahnya sepuluh. Itu bawang merah. Pak Bro jadi apa? Bawang putih yang dikomen sama ibu dia cuci baju bawang. Bawang putih, bawang merah, bawang goreng tabur. Gini ya. Jangan bawang. Mares bu. Buat di bakso. Ciman, itu di bawang. Itu di bawang. Di bawang pojokan, belum diiris ini sono di pojokan. Kamu nyuruh aku cuci ya. Ini kan dia bawang merah. Lu apa? Bawang putih. Yang ini? Bawang putih. Butiri. Itu? Bapak boleh enggak Bapak? Dia Butiri kan suaminya kawin lagi itu dia. Bapak kan suaminya kawin lagi. Dia tuh ujungnya mau kesini Kang Bang, udah. Itu bawang merah. Iya. Gua penjaga bawang. Gua jagain bawang. Jagain bawang gua. Ayo suruh. Okay. Suruh dicari kali ya misalkan ya. Iya. Bawang putih.
pantas banget sih jadi putri. Bang putih apa bang merah? Putih pak. Dipanggil itu loh. Ini saya. Bang putih? Iya bu. Ini cucian banyak banget. Cuci di kali. Cuci kali sekarang. Iya. Iya. Nih cuci di kali nih pak. Lagi cuci set. Iya. Yeah. Aduh cucian banyak banget. Ah buang-buangin ah. Bang putih. Sampai rumah. Di apa ibu tiri pak. Cucian dibuang-buangin. Gak ada orang mau cuci kali-kali. Kurang dari pasir. Saya diem aja di situ, Pak. Saya kayak mati gitu. Gak ada hubungannya, Pak. Kurang dari pasir di situ. Kalau ajak main, tuh ajak main. Saya diem aja di situ. Takutan putusan sistem. Lo jadi speaker. Namun, ikut dari yang panjang. Tim A kan? Namun panjang nih, enggak apa ya? Panjang, ya. Pak. Ya, pertanyaannya. 8 kotak huruf I di kotak keempat. Susah nih. Berarti kan, sejenis anjing. Waduh, serigala. Suka melonglong di bulan purnama dan hidup berkelompok. Enggak. Itu namanya? Namun. Okay. Berisik. Bukan. Bukan, oke tim B silahkan. Tim B punya apa kesempatan ya? Boleh diulang lagi, pasti gak jawab serigala lah. Dari dulu. Ya. Sejenis anjing dari suka sama. Melolong di bulan purnama dan hidup berkelompok. Itu namanya dari dulu. Itu namanya dari dulu. Ya cobain aja deh. Dia ngikutin. Kan salah. Serigala. Jawabannya apa sih pak? Baik, sejenis anjing ya. Suka melolong di bulan purnama dan hidup berkelompok itu namanya ciri-ciri. Sejenis anjing. Benua. Suka melolong di bulan purnama, hidup berkelompok itu adalah ciri-ciri dari serigala. Ah kesel, kenapa gue gak sepinter itu ya jawabnya? Iya, maksudnya apa tujuan dari kalimat itu tuh apa tuh. Gitu? Itu kan sebuah kalimat kan? Itu, Pak. Nah, pertanyaan dong. Pertanyaan. Enggak dong. Pertanyaan masih tahu. Enggak dong. Dengan Bapak menjawab itu menjadi sebuah pernyataan, bukan pertanyaan, Pak. Bedakan nah, pernyataan. Tujuan dari pernyataan itu harus ada. Pertanyaan ketika belum ada itu menjadi pertanyaan. Yeah. Tapi ketika ada ini menjadi pernyataan. Nah. Ini yang membuat kita menjadi tidak bisa menerima pernyataan. Dapatnya microwave aja nggak usah sampai berantem kok. Namanya ciri-ciri ya udah tahu gitu. Lah iya, ya. Kenapa nggak dijawab? Oke, semuanya sudah sepakat jawabannya adalah ciri-ciri. Ya udah tahu. Nah, kalau misalnya itu saya sebutkan itu cara-cara nah baru salah. Oh iya. Cara apa? Nyambung. Kalau ciri-ciri? Oh pas banget pak. Ini ciri-ciri dari apa? Serigala. Tadi apa? 7. Oke, 7 datar. Kita lihat ada 6 kotak huruf I di kotak yang kedua. Ya. Buah yang dimakan monyet. Buah yang dimakan monyet. Buah yang dimakan monyet. Silakan waktunya habis atau kita lemparkan. Di situ. Di situ? Iya udah. Apakah di situ jawabannya? Di situ. Oke, tim A, silakan. Gila sih, bener nih. Di sini sering makan itu. Kemarin lu ngomong di sini gak sesuai ini. Yang dimakan monyet. Maksudnya salah tuh. Ini mau beda lagi nih. Iya kan mau buah. Buah. Yang dimakan malah monyet. Emang hilap, hilap. Mirip ya? Hilap. Hilap, hilap. Hilap. Ngapain lu hilap? Buah dimakan monyet, hilap. 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 Hilang. Ada yang hilang. Itu tadi. Hilang. Buah dimakan monyet, hilang. Masuk. Buah yang dimakan monyet, hilang. Apakah itu jawabannya? Hilang. Lo kurang gila lo berarti. Jawabannya apa sih? Tapi udah benar itu. Ya udah arahnya situ, arahnya ke situ. Nah, yang mana? Ringan padahal itu. Benar-benar gitu hilang. Jawabannya? Buah yang dimakan monyet. Monyet. Ringan pasti, Du. Ringan lagi. Iya. Nikmat.
Cuman gua monyet. Belum pernah lihat ya. Gak pernah. Monyet, makan pisang yang seenak apa juga. Yeah. Mau sunripe ya, pisang bagus. Yang paling enak. Ada. Terus dia gini. Gak pernah, gak pernah. Manjat-manjat paling gak. Nggak pernah tuh. Wow, pisang enak. Nggak pernah. Lagian Pak, kita sesama manusia aja Pak, menilai sesuatu itu beda-beda perspektif. Subjektif, Pak. Relatif ya. Pak. Bener. Kayak bilang cantik, cakep, enak. Gue makan mie ayam di perapatan enak deh. Ah, kemarin gue makan mie enak. Biasa. Apalagi ini dia makan sama monyet, beda bukan manusia. Bagaimana Bapak bisa bilang sama nikmat? Nikmatnya monyet sama nikmatnya manusia itu sama. Kata-kata nikmat Pak. Pak, kata-kata nikmat itu ada ekspresi. Ya, relatif. Untuk ini gambarannya, nanti kita lihat videonya ini. Coba agak minggir, Fitrop. Nanti ketabrak monyet. Siap. Nah, nih, nyolong dia nih. Tuh. Iya. Lihat nih. Tuh. Ini diberi apa nih? Pisang. Pisang. Lihat. Tuh, cuek. Lihat, tuh. Lihat dulu dong. Tuh. Mane? Tuh, rebutan. Kayaknya. Tuh. Lu rebutan. Ayo coba. Ini kalau nggak nikmat ya mungkin rebutan. Laper dia, anaknya nggak dikasih. Tuh, saking nikmatnya itu. Mama, aku belum makan. Tuh, anak aku lagi. Baik, tiga soal, silakan sekarang giliran tim A. Lima mendatang. Saat parkir, kendaraan ya. Saat parkir kita dapat. Mercon sih, nggak mau. Mercon, ini mercon nih. Lelucon. Menurut gue dia parkirnya di pasar, jadi dapetnya buncis. Ini buncis nih, buncis. Buncis. Parkir. Orang jauh kayak gini sampai pada si... Orang parkir dapet apa? Buncis. Ini harus ada asuransi kejiwaan. Iya. Parkir kan. Sat. Kasih. Buncis. Sat. Ini Pak. Ini promo buncis terbaik Pak. Belum dibuka. Masih kaca. Katanya banyak. Buka kaca apa buka pintu? Kaca. Lama banget dia buka kaca. Aduh tinggi banget. Ini kunci dulu nih Pak. Saat parkir kita dapat buncis. Karcis yang waras ya apa sih? Apa ya? Puncak. Dapat puncak. Puncak. Ya. Dapat pila. Saat parkir kita dapat puncak. Apakah itu jawabannya? Kang, kenapa kepiran mencet, Kang? Oh, dapat hah? Mencet. Dapat pencet. Iya, dapat pencet harusnya benar. Mencet itu. Iya. Pencet ambil kartis. Iya, kita bisa. Kenapa tadi enggak milih? Ih, enggak benar udah habis waktunya. Kan bisa salah juga. Iya sih. Saat parkir. Kita dapat cicat. Dapat mencet. Gila. Gila cicat. Kok jauh banget. Ya bebas. Kalau ngumpul gimana? Ya kalau kosong gerak musik sebelah sebelah. Yang namanya mencar Pak tadinya datangnya berkelompok terus mencar. Iya. Iya enggak datang satu-satu enggak mencar Pak. Sebenarnya enggak harus berkelompok. Ini kurang huruf I sebenarnya harusnya mencari. Mungkin. Karena parkir kan biasanya pintunya satu masuk kan. Iya. Mau belok kanan mau lurus mau kanan bebas pokoknya mencar. Ada kosong mana mencar. Jadi kecuali keluar dari mobil pada mencar Pak. Ini kan dari mobil satu mobil satu-satu. Parkir tuh ada yang namanya lebih spa. Parkir buat cewek-cewek itu sejati semua harus cewek semua ngumpul nggak boleh ada cowok nggak boleh ada nggak boleh ada setengah-setengah. Iya benar nih setengah-setengah maksudnya pale juga nggak mencar pale lu itu ngumpul sejati ngumpul parkir dari satu lokasi nih lokasi Landis Park pale nggak mencar mencar jeduk Pak ini ngobrol sendiri nih ngobrol sih nyesalnya apa sih. Gue bingung. Gue jawab dia. Kata dia pale yang mencar. Pale bersatu ngejeduk-jeduk kepala.
keluarnya susah. Ada lagi konsep parking yang gedung pak, mobil satu cut keluar, seputar lagi. Wah. Itu ngumpul satu pak. Mana sih itu? Buletan pak. Mumpul udah ada? Ada, di Indonesia sudah ada. Gimana anda pernah belum? Saya di TV, nonton di TV. Aduh, ya, tahu kan maksudnya kan? Kumpulin, tahu, ya, tahu, tahu. Mobil masuk, iya, terus naik, gatuk. Kosong lagi, gatuk. Masuk lagi mobil kan? Iya. Muter lagi, cip. Yang kayak biang lala, Pak. Nah, ini saya kasih tahu, kenapa kan masuk terus jadi muter? Iya. Masuk, muter lagi. Iya. Ini biar mencar. Kalau ini gak diputer, ngumpul. Tapi dia ngumpul di situ dalam hidupnya. Enggak dong, mencar. Sendiri-sendiri gak ngumpul. Yang namanya mencar, nih, Pak, ini ngumpul. Tuh, mencar. Oke, berarti semuanya kita lihat. Pak, saya mau wisuda, Pak. Kamu bisa ke Dewi, ada profesornya dong. Dua dong. Mau dipanggil. Wisudawan dengan lulusan terbalik. Mohon maaf, saya bacanya yang terbalik. Saya bilang bajunya terbalik. Dengan lulusan terbaik dari jurusan teknik. Bedu. Teknik supir nih. Sipil. Lulus S1 5 semester. Lebihnya. Bodoh dong. Oke, kita lihat semuanya sudah sepakat dan menerima dengan lapang dada jawabannya adalah mencar. Ya, baik. Sampai parkir jangan ngumpul ya. Kita kasih semangat lagi yuk. Tim B, 8 menurun. Ada 5 kotak huruf A di kotak Anya. 4. Ini sedang prihatin karena banyak musibahnya. Oh, okay. Angin kencang dengan kecepatan 120 km/jam yang merusak rumah-rumah. Itu namanya angin? Marah. Marah. Wih. Apakah itu jawabannya? Darah tinggi dia. Bukan, tim A silakan. Terlalu gampang. Angin. Iya. Kayaknya kalau misalnya dia anginnya muncul di atas jam 6 abis maghrib tuh angin malam namanya. Wih, tapi yang adanya angin malam doang. Kayaknya angin malam deh menurut gue. Angin malam. Angin malam. Angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam yang merusak rumah-rumah itu namanya angin malam. Apakah malam, itu jawabannya? Angin cepat. Oh, benar. Tidak ada yang bisa menjawab jawabannya, Pak. Enggak dijawab, hebat lu. Cepat. Hah, cepat. Ini kan udah ada kecepatan. Padahal sudah disebutkan 120 km/jam. Hebat, bisa. Ya kan? Kita lihat, angin kencang dengan kecepatan 120 km/jam. Ya? Yang merusak rumah-rumah. Itu namanya angin... Jahat. Oh, jahat. Sama dong, kamu marah. Marah belum tentu jahat. Angin jahat tuh marah aneh, sama aneh, anaknya emang jahat. Emang angin tuh gak ada yang jahat. Sifat ada. Itu sifat untuk manusia. Iya, sifat itu sama kayak monyet tadi gak pernah. Itu kan kata-kata yang dikatakan Dian Sastro kepada Nicholas Saputra, Pak. Iya, apa yang kamu lakukan ke saya itu? Jahat. Berarti Nicholas Saputra kecepatan 120. Ini ada, ini, boleh. Ada yang gak ya. Semua kesalahan manusianya, Pak. Angin kok kesalahan manusia dari mana? Iya. Ya. Karena cuacanya ekstrim, akhirnya menyebabkan cuaca ekstrim karena pemanasan global. Manusia. Akhirnya terjadi cuaca ekstrim sehingga terberhembuslah angin yang sangat kencang. Anda tahu nggak tornado pertama kali terjadi tahun berapa? Badai itu, waduh. Seperti tornado. Badai keluar Chris Patis ya. Ya kan? Ini menyembunyikan ketidaktahuannya dengan melawan. Ya saya nggak tahu. Ada 5 kotak huruf K di kotak terakhir dan pertanyaannya nilainya 150 kalau bisa menjawab. Waduh. Ini kita yang jawab kayaknya nih. Tangan di atas tombol, satu menurun. Perhatikan tubuh, terutama wanita ya. Wanita kan? Iya, Bapak pakai nanya. Perhatikan tuh. Yang dipakai dan nempel di kuku.
Tim ah. Lu ngomong, lu apa sih? Siapa yang pencet sih? Lu so tau kayak jagoan lah. Yang penting kita tahu dulu lah. Lu sih pencet, kenapa lu pencet deh? Ini kayaknya udah mau jawab banget nih. Kan juga dia yang mau jawab sih. Ketek. Jawab. Ketek. Kita kunci, Tim jawabannya. Tim menjawab sesuatu yang menempel di? Yang dipakai dan nempel di kuku. Oh, yang dipakai. Tadi ketek, tim A, tim B. Dipakai kuku. Dipakai. Dan nempel. Oh, dan nempel. Ruyuk aja deh, Pak. Apa ruyuk? Kita kunci. Ketek apa ruyuk? Jorok, artinya ruyuk. Jorok, tapi memang sesuatu yang serakang ini deh. Ruyuk. Ya ampun, ruyuk aja, kuku ruyuk. Dipakai dan nempel di kuku, tim A. Jorok aja, Pak. Jorok. Kita kunci. Ketek dan jorok. Dipakai menempel. Dan jawaban yang dipakai dan nempel di kuku adalah bedak. Setelah yang satu ini. Salah. Benar. Gimana sih? Benar karena ini salah.